Assalamualaikum, jumpa lagi di Pawon Bu Suryo. Hari ini Bu Suryo mau masak bayam telur asin sama telur hitam beitan. Ini ya bayamnya. Nah, ini ada telur asin yang sudah saya rebus. Ini udah mateng ya, telur asin dihancurkan. Ini ada telur beitan, telur hitam. Ini masukinnya terakhir aja. Terus beitan itu kalau belum dikupas begini ya warnanya, telur beitan. Ini masakan orang Hong Kong, orang China. Nah, ini bawang putih diutuhin di sini. Ini memang disengaja dikuningin ya tadi begini. Nah. Ini kan apinya saya kecilin karena tadi nguningin bawangnya. Sekarang saya gedein. Nah, ini ada bayam. Sesudah ini udah panas, bayamnya saya masukin. Nah, karena ini telurnya udah matang, ini telur asinnya udah matang. Dan ini telur beitan. Telurnya telur hitam, telur hitam. Jadi untuk bawang putihnya memang sengaja warnanya kecoklat-coklatan ya, memang begitu. Untuk bumbunya itu enggak usah dikasih yang lain karena ini kan telur asin, udah asin. Nah, sesudah begini kita kasih air dengan biji. Sesudah bayamnya agak larut, kita kasih air mendidih. Sudah air ini kita masukin telur yang telur asinnya dulu, kita masukin. Sudah matang ya telurnya. Enggak usah dikasih garam lagi karena ini kan telur asin. Bayam, bawang putih, cuma bawang putih aja. Enak banget loh, seger. Nah, untuk telur ini ya, terakhir kalau udah mau diangkat, ini bener aku juga udah matang. Ini dikasih dimakan apa? Mentah nggak usah dimasak, nggak apa-apa ini. Namanya telur beitan. Saya dulu nggak tahu ya itu, takut saya mau makannya, takut mati. Takut mana ada telur warnanya kok hitam begini. Saya kira telurnya udah busuk gitu ya. Ternyata memang enggak, telurnya begitu. Gini. Jadi ini udah asin, karena ini kan telur asin, endok asin. Nah, ini kan udah mau saya angkat. Nah, ini saya masukin. Saya masukin. Lalu, panas. Saya matiin aja kompornya. Jadi masa ini gak terlalu lama. Begini. Jadi memang ada kuahnya gitu. Kan
restoran itu, di restoran gini. Saya itu orangnya jahil ya. Setiap diajak makan ke restoran, keluar makan gitu ya, kalau makan apa pasti saya tanyain. Kalau terasa enak gitu ya, tetap tanyain. Ini apa tuh namanya gitu. Padahal apa? Saya tuh kepo. Kepo kan merasa karena mau bikin sendiri, masak sendiri. Saya tuh kepo. Ini apa namanya? Ini gimana? Gitu. Nah, itu bawa bawangnya. Nah, itu bawangnya. Memang memang diutuhin bawangnya itu diutuhin. Aduh, panas banget. Ini bawang putihnya. Nah, bawang putih masih utuh kayak gini. Ini kayak gini ya. Mbok bosku ya, dicaplukin satu-satu. Jadi ini sesudah direbus telur endok asinnya sesudah direbus ya, itu dikupas gitu, dihancurkan kasar gitu. Terus ini tadi yang telurnya bitan itu masukin yang terakhir kalinya aja. Jadi biar enggak begitu hak mang-mang warna hitam. Ini telur, ini udah mateng, ini enak. Enak banget. Bayam. Ini kuningnya. Begitu. Terima kasih banyak. Ini namanya masakan Cina, masakan Hong Kong ya. Bayam telur asin, telur hitam bitan. Gitu. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.